Informasi lain, sebuah mobil milik anggota kepolisian tertimpa pohon besar saat terparkir. Pohon kapuk besar yang berada di depan Mapolres Metro Bekasi ini tumbang. Pohon setinggi 8 meter lebih ini diduga tak kuat menahan kencangnya hembusan angin dan tumbang menimpa mobil milik anggota polisi yang sedang terparkir. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Terus.